Baik ya, kita mulakan surah An-Nisa ayat 171. Dah sedia? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semak ya, surah An-Nisa ayat 171, mana yang dah buat terjemahan, sebutkan makna yang dah buat. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taglu, jangan kamu melampaui batas. Fi dinikum, dalam agama kamu. Wala takulun, dan jangan kamu berkata alallahi, atas Allah, illal haq, melainkan yang benar. Innama, sesungguhnya tidak lain, Al-Masih, Al-Masih juga sebut Isa bin Maryam, Isa anak Maryam, Rasulullah, Rasul Allah, wa kalimatuhu, dan kalimahnya, al-qaha, telah ia lemparkan akannya, letak dalam reket, sampaikan, telah ia sampaikan. Tapi asal mana tu memang lempar, tapi kena sesuaikan bahasa yang lebih elok lah. Asal dia lempar kan? Lempar. Itu asal. Ya, tapi sesuaikan dengan ya ayat-ayat tu ya, dengan makna sampai ya. Ila Maryam, kepada Maryam, waruhum minhu, dan roh daripadanya. Fa'aminu, maka berimanlah olehmu. Kalau madi amanu ya, ini aminu, maka berimanlah olehmu ya. Billahi, dengan Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wala takulu, dan jangan kamu berkata salah satun, Tuhan tiga. Tuhan tu dalam bracket. Intahu, berhentilah olehmu. Khairon, lebih baik lakum, bagi kamu. Innama, sesungguhnya tidak lain. Jangan ubah ya, ini makna ni sampai tamat. Ya. Sesungguhnya tidak lain. Allahu, Allah, ilahun wahidun, Tuhan yang esa. Subhanahu, maha suci lah ia. An yakuna, bahawa ia ada.
lahu baginya waladun, anak. Lahu kepunyaannya. Ma apa yang, pis samawati di langit-langit, wama dan apa yang, fil ardi di bumi, wakafa dan cukuplah, billah dan cukuplah Allah. Bi itu jangan terjemah ya. Bi itu apa, sebagai pencukup kafa. Setiap jumpa kafa ada bi. Ha, ya. Kafa billah mesti ada. Kafa mesti ada bi ya. Ada bi. Jadi bi itu pencukup kepada kafa. Tak ada makna. Tak ada makna. Jadi terjemahkan dia cukuplah Allah. Ha, macam tu. Ya. Wakilah. Apa dia? Wakilah sebagai saksi. Ha. Baik, sama lagi ya. Ayat yang 172. Lan sekali-kali tidak akan yastankifa, ia merasa malu, Al-Masihu oleh Al-Masih an yakuna, bahawa ia jadi abdan, hamba, lillah bagi Allah, wala dan tidak Al-Malaikatu malaikat-malaikat, Al-Muqarrabun orang-orang yang dihampirkan, Waman dan barang siapa yastankif, ia merasa malu, an ibadatihi dari mengibadatinya, wayastakbir dan ia merasa sombong, fasayah syuruhum maka bakal ia kumpulkan akan mereka, ilaihi kepadanya, jami'ah semuanya. Ayat 173. Fa'amma maka adapun allazina orang-orang yang amanu telah beriman mereka, wa amilu dan telah mengerjakan mereka, as-solihati akan beberapa kebaikan, fayuwaffihim maka ia sempurnakan akan mereka, ujurahum akan ganjaran-ganjaran mereka, wayaziduhum dan ia tambah lagi akan mereka, min fadlihi daripada kurniaannya, wa amma dan adapun allazina orang-orang yang istankafu telah merasa malu mereka,
wastakbaru dan telah sombong dan telah merasa sombong mereka. Fa yu'azzibuhum, maka ia azab. Azab terjemah azab ya. Maka ia azab akan mereka azaban alimah, azab yang amat pedih. Wala dan tidak yajiduna, mereka dapati lahum, bagi mereka min dunillah, daripada selain Allah walian, pelindung. Wala nasiro, dan tidak penolong. Ayat 174. Penolong walian apa? Pelindung. Penolong dan pelindung. Nasiro tu penolong. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad sesungguhnya ja'akum, telah datang ia kepada kamu, burhanun, burhanun keterangan, min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa anzalna, dan telah kami turunkan, ilaikum, kepada kamu, nura, cahaya, mubina, yang terang, yang terang. Ayat 175. Fa'ammal lazina, maka adapun orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, billahi, dengan Allah, wa'tasamu, dan telah berpegang teguh mereka, bihi, dengannya, fasayudakhiluhum, maka bakal ia masukkan akan mereka, fi rahmatin, dalam rahmat, minhu, daripadanya, wa fadlin, dan kurnia, wa yahdihim, dan ia pimpin akan mereka, ilahi, kepadanya, siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Ayat 176. Yastaftunaka, mereka minta patwa, bukan petua ya, patwa. Mereka minta patwa kepada engkau. Kul, katakanlah oleh engkau, yuftikum, katakan oleh engkau, Allahu, Allah, yuftikum, ia memberi patwa akan kamu, fil kalalah, tentang kalalah. Tulis juga tentang kalalah.
in jika imro'atun seseorang halaka telah mati ia asal halaka tu mana binasa tapi tak sesuailah kalau nak letak binasa mati ya yeah. Laisa tidak ada lahu baginya waladun anak walahu dan baginya uhtun ada saudara perempuan falaha maka baginya nispu setengah setengah kalau mat nispu mat setengah ha. Mataroka apa yang telah ia tinggalkan wahua dan dia yari suha ia mewarisi akannya inlam jika tidak yakun ia ada laha baginya waladun anak wain fain maka jika kanata adalah ia berdua isnataini dua perempuan falahuma maka bagi keduanya asulusani dua per tiga mima daripada apa yang taroka telah ia tinggalkan wain dan jika kanu adalah mereka ikhwatan saudara-saudara rijalan laki-laki wanisa'a dan perempuan-perempuan faliz zakari maki bagi laki-laki mislu seumpama hazi bagian al-unsayaini dua saudara perempuan yubayinu ia terangkan Allahu oleh Allah lakum bagi kamu antadillu supaya tidak di sini ya ada takdir tidak letak dalam bracket supaya tidak tadilu kamu sesat kalau tak letak takdir tidak tu kat situ nanti jadi kamu sesat salah maknanya salah terjemahannya supaya tidak kamu sesat la tu da, tak ada tak dicatat tapi kena terjemah ya ha, letak dalam bracket tapi wajib disebut ya wallah dan Allah bikulli bikulli dengan tiap-tiap syai'in sesuatu alim amat mengetahui ya habis panas.
Tolong hidupkan. Hidupkan. Berpeluh. Kaum ibu berpeluh. Itu. Ada takut. Ya. Ada lain kontrol tak ustaz? Itu dami yang mana? Tu yang kecil kot. Sana yang kecil. Sana dah. Ha, tu dah hidup sana. Ni yang besar ni. Yang besar. Ha. Ada. Dari sekali. Dah ya. Yang kecil tu. Yang kecil yang ujung. Yang kecil yang ujung tu. Merah tu tadi je. Merah dah. Dah okey. Dah. Tanya tu lah. Tanya budak tu. Baik, kita semak semula. Ini surah An-Nisa. Hari ini kira penutup ya, penutup surah An-Nisa. Dah khatam tu. Boleh buat pulut kuning. Nak tunggu 30 juzuk nanti tak sampai pulut kuning ya. Dengan telur asin. Telur asin. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa mulai daripada ayat 171. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. La taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. Wala taqulu 'alallahi ilal haq, dan jangan kamu berkata atas Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya tidak lain Al-Masih Isa anak Maryam adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan kalimahnya ya telah ia alqaha, telah ia sampaikan akannya kepada Maryam dan ruh daripadanya. Mana kalimah tu? Kalimah kun, jadilah ya, lalu jadilah ia, maka Maryam mengandung ya ruh kepunyaan, ruh daripadanya, daripada mana? Kepunyaan Allah. Ya, roh kepunyaan Allah. Ya. Maka Maryam yang mengandungkan Nabi Isa. Ya, itu adalah benar. Fa aminu billah. Maka berimanlah olehmu dengan Allah, wa rasuluhu dan rasulnya. Wala taqulu salasatun. Dan jangan kamu berkata ya Tuhan itu tiga. Ya. Jangan kamu katakan ada tiga Tuhan. Atau disebut Trinity ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak ya. Jangan kamu katakan begitu. Intahu khairalakum, berhentilah olehmu, ia lebih baik bagi kamu. Innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya tidak lain Allah adalah Tuhan yang Esa. Subhanahu, maha sucilah ia. An yakuna lahu walad, bahawa ia ada baginya anak. Mana tak patut ia mengatakan bahawa Allah itu ada anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah ya Allah yang menyaksikan. Jadi ayat ini ia menerangkan bahawa terdapat dalam kalangan orang-orang Nasoro ini melampaui batas terhadap Isa. Sedangkan Nabi Isa itu hanya seorang Rasul.
ya, pada hidupnya adalah seorang yang paling miskin, ya. Ini Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka, Nabi Isa juga hidupnya bukan senang. Sentiasa dicemuh. Dia dikatakan anak luar nikah. Masyarakat tak senang dengan dia. Ya, ibunya pun dicemuh macam tu, ya. Nah, bayangkanlah dia tanggung sampai dewasa. Ya, itu kehidupan Nabi Isa. Itu dikatakan Nabi yang paling miskin sekali atau yang paling fakir sekali ialah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tahu masa hidupnya mereka ya tidak mengendahkan dan tidak menyukainya. Tetapi bila Nabi Isa dah tak ada, dianggap oleh mereka sudah disalib oleh mereka. Ya, diangkat bukan-bukan, dijek bukan-bukan. Sehingga Nabi Isa tu bukan sekadar dikatakan anak Tuhan, tapi dah sampai satu tahap yang paling melampau, yaitu dikatakan apa? Tuhan. Nah, itu yang ada tiga golongan dalam Nasara. Pertama mengatakan ya, Isa itu adalah Ibnullah, anak Allah. Ya. Yang satu lagi yang paling teruk sekali mengatakan ya, Isa itulah Allah. Ya, sebenarnya dalam surah Nisa juga dikatakan itu Isa itulah sebenarnya Allah. Ya. Yang ketiga dikatakan sebagai mereka adalah pengikut-pengikut Nabi Isa dan mengatakan bahawa Isa itu hanya Rasul Allah. Ya, Rasulullah. Bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan, tapi golongan ini golongan yang kecil. Ya, kebanyakannya mereka mengatakan Trinity. Ya, itulah yang paling ramai. Ya, beranggapan bahawa ya, Isa itu adalah salah satu daripada Tuhan. Disebut anak Tuhan. Ya. Maryam sebagai Tuhan Ibu namanya. Ya, Allah sebagai Tuhan Bapa. Ya. Nah, ini ya, yang ada pada kalangan mereka. Itu yang Allah katakan wala taqulu salasa. Jangan kamu berkata ya, kepadanya tiga. Lalu Tuhan itu ada apa? Tiga. Ya. Nah, sebab itu ya, Nabi sendiri pun ya, berpesan supaya jangan melampaui terhadapnya. Sebab itu zaman Nabi dulu, ya, mereka nak menggelarkan Nabi bukan-bukan atau nak memanggil Nabi bukan-bukan. Ya. Ada yang nak memanggilnya Ya Sayyidina, Ya Habibina, Ya Maulana, Ya Zuhrina, macam-macam panggilan. Kalau ada sekarang Tun, Ya Tun Muhammad. Ya. Kalau sekarang ada gelaran Tun. Ya. Nah, jadi sampai nak digelar macam tu. Tapi Nabi Muhammad kata, Ya la tutruni kama atratan nasara, kama atratin nasara. Jangan engkau melampaui terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui terhadap Isa anak Maryam. Ya. Nabi sendiri larang. Kalau nak panggil juga panggillah dengan gelaran Ya Rasulullah, Ya Habibullah pun tak apa, Ya Habibullah, Ya Rasulullah atau Ya Abdullah. Itu Nabi sendiri dalam hadisnya mengatakan demikian. Kalau nak panggil juga panggillah Ya Rasulullah ataupun Ya Abdullah. Tak kisah. Ya Abdullah ni wahai hamba Allah. Ya. Kalau nak panggil Ya Muhammad, kurang ajar sangat kan? Nah, panggillah Ya Rasulullah atau Ya Abdullah. Ya? Nah, ini gelaran yang Nabi ya, berikan untuk dirinya sendiri. Ya, kalau nak panggil masa itu. Ya? Sebab Nabi takut nanti ya, umatnya melampau-lampau terhadap Nabi. Ya? Sehinggalah taraf Nabi itu dah jadi taraf Tuhan. Ya? Itu pun kadang orang berdoa. Ya, berdoa, sedar tak sedar. Dia berdoa, Ya Allah, Ya Rasulullah, tolonglah aku. Menyebut Allah, menyebut dengan Rasul itu sekali. Ya, bila menyebut, berdoa itu, Ya Allah, Ya Rasulullah, tolonglah aku. Misal kata, bahasa dia. Ini adalah doa yang syirik. Sebab kita menyeru Allah, menyamai kudratnya dengan Rasulullah. Ya, nah, itu salah ya, dalam berdoa. Kalau berdoa kepada Allah, berdoa saja kepada Allah. Kepada Nabi kita, kita berselawat. Ya, suruh berselawat ke atas Nabi. Nah, ini tak. Bila berdoa, dia menyebut dua-dua perkataan itu. Ya, Ya Allah, Ya Rasulullah. Ya. Jadi inilah yang dikatakan dalam ayat ini. Ya, mereka, yaitu orang-orang Nasara telah melampaui ya, terhadap Isa. Nabi Isa AS sehingga ditarapkan tarapnya sebagai Tuhan.
Ya. Sedangkan kalau sejarah Nabi Isa kan waktu hidupnya memang orang tak menyenangi, tidak menyukai, yang itu yang sampai Nabi Isa nak dibunuh. Ya, yang nak disalib oleh mereka. Dan mereka mengatakan tak disalib pun. Ya. Sebenarnya Allah katakan Allah dah angkat ke langit. Ya. Mereka kata mereka dah salib. Ya. Kenapa? Kerana mereka tak senang, tak suka. Ya. Macam kita lah. Ya. Asyik-asyik cerita Piramli, asyik-asyik cerita Piramli. Ya. Ya. Bila dah mati, ya, baru dapat Tan Sri Piramli. Kalau dulu hidup dapat Tan Sri kan seronok juga. Naik juga buntut dia. Ya. Nah, ini dah mati, ya, dapat Tan Sri. Ya. Nah, contohnya. Ya. Jadi kadang dah mati baru dipuja. Ya. Macam Piramli lah, dah mati baru dipuja. Ya, kelebihan-kelebihan Piramli contoh macam tu. Waktu hidupnya asyik cerita Piramli, ha, kan? Orang tak suka. Ha, macam itulah. Ya. Itu Nabi Isa bila dah tak ada atau gaib pada pandangan mereka atau mereka menganggap sudah mati, ini jadinya yang dikatakan. Mereka telah puja sehingga taraf ketuhanan. Wah, ini melampau sangat. Ya. Satu perbuatan yang melampau. Ini ya, tersebut dalam surah Nisa ayat 171. Kemudian selanjutnya, layastankifal masihu an yakuna abdan lillahi. Sekali-kali tidak akan ia merasa malu oleh Al-Masih, iaitu Isa, bahawa ia jadi hamba bagi Allah. Ya, Nabi Isa, dia tak malu, dia mengatakan anak Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Dia tak malu. Ya. Wal malaikatu muqarrabun, walal malaikatul muqarrabun, dan tidak juga malaikat-malaikat yang dihampirkan. Malaikat-malaikat yang dihampirkan Allah juga, mereka tidak merasa malu. Ya, untuk mengatakan dirinya sebagai hamba Allah. Wa may yastankif an ibadatihi, dan barang siapa yang merasa malu dari mengibadatinya, mengibadati Allah, wa yastakbir, dan ia merasa sombong, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Ya, maka bakal ia kumpulkan akan mereka kepadanya, kepada Allah semuanya. Ya. Jadi rupanya kalau kita tidak mengibadati, tidak mengesakan Allah, ya, maka kita dikatakan sebagai orang yang ya sombong, istakbaro, ya sombong. Ya. Sebab itu ya, kita dalam beribadat ni kita tak boleh rasa malu. Ya. Untuk mengibadati Allah kita tak boleh rasa malu. Ya. Ha, jadi mengibadati Allah malu, tapi buat maksiat tak malu, kan? Ha, kan nampak sangat. Ya. Nah, buat kemungkaran tak malu, tapi nak mengibadati, nak beribadat kepada Allah malu. Nak solat malu, nak pergi masjid malu, nak pergi belajar malulah. Ya. Nak pergi belajar pun malulah, ya. Ha. Jadi kalau pergi tempat lain tak malu. Nah, itu dikatakan, ya. Ha, salah guna malu, ya. Ya. Kemudian diterangkan di sini sebaliknya, ya. Fa amal ladzina amanu wa amilus solihati, maka adapun orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan beberapa kebaikan. Selalu disimpulkan iman dan amal soleh, ya. Ha, jadi amal soleh ini merangkumi yang fardu dan juga yang wajib. Sebab itu himpunannya solihat, ya, jamak. Ya. Fa yuwaffihim ujurahum, maka ia sempurnakan akan mereka akan ganjaran-ganjaran mereka. Wa yaziduhum min fadli, dan ia tambah akan mereka ya daripada kurniaannya. Ya. Ini janji Allah Ta'ala. Allah akan sempurnakan balasan amal mereka dan ditambah dengan kurniaan yang tidak, yang dikatakan dalam hadis. Apa kurniaannya? Tambahan daripada kurniaan ini, ya, yaitu mengikut hadis, ya, mala ainun ro'at, apa yang tidak pernah ia lihat di surga, wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas oleh hati. Ini yang akan mereka ya dapati kurnia tambahan dalam surga besok, ya, diberikan
kepada mereka. Ya, tak pernah terlihat oleh mata. Ya, kalau kat dunia ni kita melihat sesuatu, sesuatu yang tak pernah terlihat berlaku di sana. Dan tak pernah terdengar. Ya. Tak pernah terdengar oleh telinga. Ya, dengan kalau kat dunia dengan suara hiruk piruk dan sebagainya, kat sana kita tak pernah dengar suara-suara hiruk piruk lagi dah. Ya, suara ketenangan, nyaman dan sebagainya. Dan begitu juga yang akhirnya dikatakan tak pernah terlintas di hati. Ini tafsiran daripada penambahan daripada kurniaannya. Ya. Nah, begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Menerangkan demikian, ya. Baik. Sambungan ayat ini pula sebaliknya. Wa amallazina stankafu wastakbaru. Dan adapun orang-orang yang telah sombong, apa, telah malu mereka dan telah sombong mereka, malu dari mengibadati Allah dan sombong, ya, daripada beriman. Fa yu'azzibuhum, maka ia azab akan mereka azaban alima, azab yang amat pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira, dan tidak mereka dapati bagi mereka daripada selain Allah pelindung dan tidak penolong. Ya, kepada mereka yang, ya, Allah dah tetapkan azab buatnya, ya, maka di sana tidak ada lagi di istilah pelindung ataupun penolong untuk melepaskan daripada azab Allah. Itu bagi mereka yang dulu, ya, mereka malu untuk jadi hamba Allah, mereka sombong daripada daripada beriman. Ini Allah dah tetapkan azab yang amat pedih, iaitu neraka. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, sesungguhnya telah datang ia kepada kamu keterangan daripada Tuhan kamu. Apa yang dimaksudkan, ya, keterangan daripada Tuhan kamu, iaitu nabi. Nabi dah datang buat kamu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan telah kami turunkan kepada kamu cahaya yang terang. Cahaya yang terang ni ialah kiasannya ialah Al-Quran. Ya. Burhan tu makna nabi maksudnya. Ya, dan nuran mubina ni maknanya Quran. Ya. Dah datang nabi kepada kamu dan telah diturunkan Quran bersama dengan nabinya, iaitu Muhammad SAW. Ya. Fa amallazina amanu billah, maka adapun orang-orang yang telah beriman mereka dengan Allah, wa tasamu bihi, dan telah berpegang teguh mereka dengannya, fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka bakal ia masukkan akan mereka ke dalam rahmat daripadanya. Wa fadlin, dan kurnia, wa yahdihim, dan ia pimpin akan mereka ilahi kepadanya siratul mustaqimah, jalan yang lurus. Ya. Sebab itu bila beriman dengan Allah, hendaklah berpegang teguh. Berpegang teguh ni istilahnya kita istiqomah. Ya, kemungkinan kerana istiqomah tadi, ya, kita, ya, akhirnya dipimpin Allah Taala kepada jalan Islam yang sebenar. Kerana apa? Kerana kita tidak tergelincir daripada iman tadi. Tapi kalau tergelincir jadi murtad dan sebagainya, habislah. Ya, tapi kepada mereka yang beriman, ya, kemudian terus beristiqomah, terus berpegang teguh dengan keimannya, keimanannya, maka Allah nanti akan tunjukkan jalan yang sebenar, ya, jalan Islam yang sebenar. Itulah dikatakan siratal mustaqimah, ya. Nah, dengan, ya, kawan-kawan, ya, dan juga ilmu-ilmu yang kita perolehi, yang kita pelajari, semua membawa kepada siratal mustaqimah, itu jalan yang lurus. Kenapa? Kenapa istiqomah dalam iman, ya. Baik. Penutup daripada surah Nisa ini, ya, balik kepada hal, ya, pusaka. Yastaftunaka. Mereka minta fatwa kepada engkau ya Muhammad. Minta fatwa tentang kalalah, ya. Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, Allah yuftikum fil kalalah. Allah ia memberi fatwa kepada kamu tentang kalalah. Apa itu kalalah? Ya. Nah, ini mru'un halaka,
ya jika seorang telah mati ia, laisalahu walad. Ia tidak ada baginya anak, walau uhtun. Dan baginya ada saudara perempuan. Falaha, maka baginya, bagi saudara perempuan itu, nisfu ma tarakah. Ya, setengah apa yang telah ia tinggalkan. Ya. Itu makna kalalah tadi. Seseorang, ya, dia ni, ya, tak berkahwin contohnya. Ya, dia, tapi ada harta. Ya, ada harta. Jadi, diterangkan kalau dia ada saudara perempuan, adik-beradik yang perempuan, seorang, yang seorang itu akan mewarisi hartanya separuh. Wahua yarisuha. Dan dia ni balik kepada saudara lelaki. Saudara lelaki ia mewarisi akannya. Mana yang lebih tu semua untuk saudara lelaki dia. Nah, mati wahua tu balik kepada saudara lelaki lah. Wahua tu. Ya? Setengah lagi lah. Ha. Setengah lah. Ya? Yang perempuan tu ada lebih daripada seorang, setengah tu dibahagilah kepada yang lain. Itu belum sampai lagi, kejap lagi ya. Nah, baru seorang je ceritanya. Ya? Illam yakun laha walad. Jika tidak ia ada baginya anak. Si mati tadi, kalalah tadi, tak ada anak. Contohnya. Ya? Dia tak ada anak. Dan siapa yang mewarisi tadi ialah saudara perempuan dan saudara lelaki. Fa'in kana tasnata ini, maka jika adalah ia berdua, iaitu dua orang perempuan, falahuma, maka bagi keduanya, ya, as-sulus. Ya, sebab apa? 2/3. Kalau dia ada dua adik perempuan, adik-beradik perempuan, dua orang, maka dia dapat 2/3, mimma taroka, daripada apa yang telah ia tinggalkan. Fa'in kanu ihwatan, dan jika adalah mereka ada saudara-saudara, rijalan, wanisaan. Ini yang disoalkan tadilah. Ada lelaki ramai, perempuannya juga ramai. Ya, adik-beradik dia. Ya, fali zakari, maka bagi laki-laki, mislu hazdil unsayaini. Ya, bagi laki-laki seumpama bahagian dua anak perempuan. Mana dia punya nisbahnya, kalau perempuan dapat satu, dia dapat dua. Macam itulah pembahagian kalau ramai. Ya, pada kalalah ni. Ya. Kalalah ni boleh diistilahkan sebagai dia sebatang kara. Ya. Sebatang kara dia tidak punya anak. Tapi dia punya harta. Tapi ada adik-beradik. Ya. Sebatang kara tak kira lelaki perempuan. Tak kira lelaki perempuan. Macam tu. Kalau lelaki, kalau perempuan kara, kalau lelaki kara. Ya, itu bezanya ya. Ustaz, yang 1/3 lagi tu pergi kat siapa? Yang 1/3 tackle lagi. Balik ke Baitul Mal. Yubayyinullahu, ia terangkan oleh Allah, lakum bagi kamu, antadilu, supaya tidak kamu sesat. Jadi Allah terangkan ini, ya, supaya tidak kamu sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah dengan tidak suatu amat mengetahui. Jadi ayat yang akhir ini sebenarnya nak penutup sebagai ayat-ayat yang awal dulu berkaitan dengan pembahagian pusaka. Ya. Jadi penutupnya juga diletakkan sebagai apa dengan ayat pusaka juga. Tapi tentang kalalah. Ya. Baik, sedikit masa yang ada ni kita tengok pada ayat 171. 171 di sini banyak hukum boleh kita bincangkan. Ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab. Ya ni huruf nida. Ya. Ahla ni munada. Ya, munada tu mana yang diserulah. Ya. Ahla dengan kitab, ahla tu mudhaf. Kitab dia apa? Mudhaf ilaihi. Ini dikatakan kalau dia mudhaf ilaihi, kita baca munada tu bari atas. Ya, ya ahla, bari atas. Ya ahlal kitab. Tapi kalau dia tak bersambung dengan kitab, dia tak jadi mudhaf, ya. Kita kena banyak baca depan. Ya ahlu. Kalau sendiri sajalah, ya ahlu. Macam kita baca ya rasulu. Ya rasulu, kena bunyikan depan. Tapi kalau dia jadi mudhaf kepada Allah, ya, Rasulullahi contohnya, kita kena bunyikan atas. Ya Rasulallahi. Jangan baca ya Rasulullahi, itu salah.
Ya. Ha, bila dia jadi mudhaf kita bunyikan atas. Ya. Kalau satu, ya, ya habibu. Ya habibu. Ha, ya, itu kalau dia seorang habibu. Tapi kalau dia jadi mudhaf, ya habibur rahman. Jadi tak boleh habibu. Ya habibar rahmani. Ya. Ya, ya habibar rahmani, bunyi ba. Bunyikan atas. Ha, itu berkaitan dengan huruf nida. Kalau seorang bunyi apa? Depan. Kalau jadi mudhaf bunyi atas. Ha, bunyi atas. Ya. Ya Abdullahi. Tak boleh bunyi ya Abdullahi. Ya apa? Tak boleh ya Abdu. Kena bunyi Abda. Ya Abdallahi. Abdallahi. Tapi kalau tak ada Allah depan tu, ya Abdu. Ya Abdu bunyi depan. Itu bezakan ya. Bila dia jadi mudhaf bunyikan atas. Itu yang kadang kalau kita menyebut ya Rasulullah. Salah. Ya, salah ya. Nahunya salah. Ya Rasulullah. Ha tu. Ya. Kalau dia seorang tak apa bunyi depan. Ya Muhammadun. Ha, bunyi depan. Ya Muhammadun, ya Rajulun ya. Ha, semua bari depan. Tapi kalau jadi mudhaf ha, kena ingat ya. Barikan atas. Bari atas. Ini pasal ada ya ahlal kitab ni senang nak tunjuk. Kalau tak ada kitab dia ya ahlu. Sebab dia ada kitab ya ahlal kitabi sebab jadi mudhaf ya. Kalau ya Rasulullah lah yang rasul tu kena ubah jadi rasulah. Mudhaf ila itu kepada Allah itulah rasulallahi. Kalau sebab ada sebab dia jadi apa? Jadi mudhaf ya, jadi mudhaf sebab bunyikan atas. Ya rasulah. Ya rasulallahi ya. Mudhaf ilaih yang depan tu lah. Rasul dengan Allah tu kan mudhaf. Baris atas. Baris atas lah. Ya. Baik, la taglu. La taglu mana jangan kamu apa? Melampaui. Jangan kamu melampaui batas, ya. La taglu ni apa hukum dia? Kenapa hilang nun? Asalnya tagluna. Sebab la ni la apa? Huruf apa? Huruf jazam. Jadi taglu sekarang fi'il mudhari madzum hasfun nun. Lagi waw jamaah fa'il lagi fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Sama dengan depannya pula la takulu. Kenapa takulu? Asalnya takuluna. Sebab la tu huruf apa? Jazam. Jadi takulu fi'il mudhari madzum lagi hasfun nun waw jamaah fi mahalli raf'in fa'il. Ah macam tu ya. Innamal masih ibnu maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha. Ini rasulullah, nampak tak? Dia tak ada huruf nida. Bunyilah Rasulullah. Tapi kalau ada huruf nida, ya Rasulullah. Ah macam tu. Ya. Lepas huruf nida namanya apa depannya? Munada. Munada tu mana yang diseru? Ya. Yang diseru. Seru. Wa kalimatuhu alqaha ila maryam waruhu minhum fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu ataqulu. Sama dengan tadi juga macam mana? La harfu jazam. Lagi taqulu fi'il mudhari' madzum hasfun nun lagi waw jamaah fi mahalli raf'in fa'il ya. Innamallahu ilahun wahid. Perkataan innama ni, innama dikatakan sebagai adatul hasri namanya. Adat hasri. Ya, innama tu apa terjemahan dia? Sesungguhnya tidak lain. Namanya ialah adatul hasri. Adatul hasri.
Adatul Hasri. Tak pernah dengarkan. Tulis. Yeah. Alif dal alif ta. Adatul alif lam ha sot ro. Alif lam ha sot ro. Ha ha pedas ya? Yeah? Ha pedas. Ha sot ro. Hasri. Adatul Hasri. Alat pembatas maknanya tulis. Alat pembatas. Alat pembatas ini Adatul Hasri selain daripada innama juga perkataan illa. Illa. Selain illa ghairi. Ya. Yeah. Itu dikatakan sebagai Adatul Hasri. Ya, yeah, ya. Yeah. Adatul Hasri. Pembatas. Alat pembatas. Maknanya kalau diletakkan innama begini, innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya tidak lain Allah itu Tuhan yang esa. Mana bila dikatakan adat Adatul Hasri, mana tak ada lain Tuhan. Macam tu. Tak ada lain Tuhan melainkan Allah sahaja yang esa. Macam tu. Menekankan. Ya. Sama kita menyebut la ilaha illallah kan? La ilaha illallah, mana Adatul Hasri kat situ? Illah tu, illah. La ilaha illallah, illallah kan? Illah tu lah Adatul Hasri. Illah. Jadi sebab itu dalam ya makna ataupun terjemahan ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya menafikan segala apa Tuhan-Tuhan yang lain melainkan apa? Allah. Ya. Itu terkadang di antara terjemah-terjemahan dulu dia meletakkan makna tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bukan jangan. Tapi itulah maksudnya. Itulah nak tekankan, itulah maksudnya dalam pada ya kalimah la ilaha illallah. Ya. Kalau Arab innama aja. Innama tu. Ya. Baik ya, subhanahu an yakuna lahu. Kenapa yakuna dari atas? An huruf apa? Huruf nasab. Cuba sebut huruf nasab. An lan izan kai. Lam kai lam juhud. Hatta au fawau. Sekali lagi. Sekarang yakuna fi'il apa? Mudhari. Apa hukumnya bila datang huruf nasab? Mansub. Tandanya fathah. Ya, an yakuna fi'il mudhari mansub bil fathah. Ya, bil fathah. Asalnya kalau tak ada an yakunu. Tu bila tak ada an yakunu. Itu dia yakuna sini ya. Fi'il mudhari' mansub bil fathah ya. Waw ke ya tu dia punya isim dia. Ni tak ada fa'il ya. Ni isim kana. Waw ke ya dia. Kalau kat sini. Mana isim kana dia? Pada yakuna ni mana isim kana dia? Ya tu bukan waw dia. Nampak macam waw nun kan? Kalau mereka yakununa, ada waw nun lagi. Yakununa. Waw tu waw asal. Waw fi'il. Jadi tak boleh kita katakan waw tu sebagai isim kana. Isim kananya apa? Ya tu. Ya tu isim kana dia. Ya. Domir apa? Domir mustatir huwa takdiru. Apa takdirnya? Baris apa? Pi mahali apa? Oh bukan takdir, pi mahali. Pi mahali apa? Isim kana. Pi mahali raf'in apa? Pi mahali raf'in. Abdan jadi apa? Khobar
kana. Khobar kana mansub. Isim kana apa? Huwa. Khobarnya abdan. Abdan tu khobar kana. Baik, sama lagi. Wa may yastankif. Man yastankif. Kenapa yastankif? Asalnya apa? Yastankifu. Yastankifu. Kenapa mati? Ha? Saja lompat-lompat. Ya. Satu tujuh dua. Ambil dulu man yastankif dulu, man. Yastankif tu fi'il mudhari' madzum bis sukun. Sebab apa? Man, man huruf apa? Huruf jazam dan syarat. Huruf apa? Jazam dan syarat. Cuba sebutkan huruf jazam dan syarat. In ma man, mahma izma, lagi ayun mata, ayana aina anna, hai suma kaifama. Lagi sekali. In ma man, mahma izma, ayun mata, ayana aina anna, hai suma kaifama. Okey, sekarang ni yastankif dijazamkan oleh huruf man. Hukumnya madzum bisukun. Fa'ilnya mana? Huwa mustatir fi mahali, fi mahali raf'in. Mana jawab man bila jazam dan syarat dia mempunyai jawab? Ya, fasayah syuruhum. Itu jawapannya. Dan disambut oleh fa. Ya. Fa sayah syuruh, maka ia kumpulkan akan mereka kepadanya semuanya. Ya. Wayas takbir tu kenapa dia mati? Wayas takbir sebelumnya tu kenapa dia mati? Oh, tu atof, ya. Jadi yastakbir hukumnya maktuf. Ya, maktuf. Mengikut mana? Yastankif. Dia ikut yastankif. Ya. Baik. Yang ayat tu juga awal ayat. Tadi ditanya pula awal ayat tadi sebut. Lan yastankif ayat tu juga. Lan yastankifa. Kenapa yastankifa? Lan. Lan tu huruf apa? Huruf nasab. Jadi yastankifa fi'il mudhari' mansub bil fathah fa'il wa mustatir fi mahali raf'in. Ya. Yeah? Kalau macam tu al-masihu jadi apa? Jadi fa'il. Al-Masih itu fa'il sebenar. Ya. Yeah? Al-Masih itu yang fa'il sebenarnya. Ya. Yeah? Al-Masih sebab itu Al-Masih itu marfu bi fa'il, marfu bi dhamma. Jadi ya tadi fa'il apa pula yang ya disebut tadi? Fi mahalli raf'in, fa'il ya tadi huwa. Jadi fa'il apa? Kalau disebut, misal kata disebut fa'il tu dikatakan jawazan. Jawazan. Jawazan ni maknanya harus. Fa'il jawazan. Dia punya isim tu. Fa'il, fa'il. Fa'il tu jawazan saja. Sebab dah ada fa'il sebenarnya. Fa'il sebenarnya mana? Al-Masih. Jadi yang atas tu namanya jawazan. Ya. Yeah? Daripada perkataan Jawa. Jadi dia jawazan. Senang nak ingat kan? Bukan keralah. Yastankif.
Itu jazam. Ini yastan kifah. Yastan kifah. Ha, kenapa? Tak urumi lah ya ustaz maksud. Ah, itu masukkan. Ah, ya di itulah. Ya tu yang jawazan tu. Jawazan. Nah, ya. Ya. Ha. Ya. Jawa. Ha, ni pada Jawa tu. Asalnya. Ya. Ha. Jadi di situ ya bukan fa'il sebenar. Fa'il sebenarnya ialah al-masihu. Al-masihu. Ah, macam tu ya. Baik ya, kita punya kuliah kita tangguhkan dulu, akan datang kita sambung lagi dan akan datang pada buku baru ya. Ini dah habis dah. Dah tamat dah bu, apa dah kena bawa pulut kuning dah tu. Ya. Dah dah katam dah. Ya. Nah, akan datang sampai tandakan sampai ayat 4 dulu. Oh. Ayat buku baru sampai ayat 4. Ha, sampai ayat 4 ya. Ada dekat apa kaunter. Siapa yang tak dapat buku ambil kat kaunter ya. Ada. Buat tanda ya sampai ayat 4 buat terjemahan ayat 4. Sebab ayat ni ayat panjang-panjang. Ya, dalam suratul An'am permulaan ni panjang-panjang, jadi ambil sampai ayat 4 dulu. Baik, kita sudahi dengan doa surakallahul azim wa suraka rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syahidin. Allahumma rahamna bil Qur'an wa ja'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar wa ja'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.